Bro. Ternyata setelah ini bisa memilih. Tapi kemarin sudah menjadi Pak Lurai. Sekarang sih sensasional. Oh, wadah buatan ya. Isi anu pemotong gede. Laku. Ini ngopi naik di luar margi. Kan ini mau. Jadi hari ini kita mulai melakukan survei ekskavasi. Jadi survei ekskavasi ini survei penyelamatan. Jadi survei penyelamatan ini merupakan langkah dari rekomendasi penanganan temuan cagar budaya yang telah kita tinjau pada bulan Mei, tepatnya tanggal 3 tanggal 4 sampai tanggal 5. Itu berita dari laporan dari pemerintah Dinas Pariwisata Kabupaten Blitar, Kota Blitar melakukan koordinasi terkait dengan temuan struktur bata kuno. Kemudian kita dari tim dari Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Timur untuk turun ke lapangan mengcross-check apakah terdapat temuan. Kemudian setelah kita lakukan analisis terhadap objek, kita identifikasi, kita dokumentasi, dan kita lakukan interpretasi bahwa di sini ada kegiatan aktivitas keagamaan pada masa lalu, dan akhirnya dari analisis penanganan objek cagar budaya berupa struktur bata kuno ini, kita lakukan rekomendasi yaitu adanya survei penyelamatan. Dan hari ini tepatnya tanggal 20 sampai tanggal 24, yaitu 5 hari kita akan lakukan survei penyelamatan terhadap teman struktur itu, apakah nanti berpotensi untuk dilakukan sebuah ekskavasi penyelamatan atau enggak. Jadi kita di sini hanya mengecek, mensurvei untuk melihat potensi cagar budaya di area ini. Ada proses penggalian? Iya, jadi survei penyelamatan itu kita lakukan dengan proses ekskavasi juga, namun kita lakukan dengan tes speed. Jadi kita lakukan dengan tes speed dengan tujuan yaitu untuk mencari potensi yang ada. Kita lakukan dengan segala analisis dan interpretasi dari kemungkinan-kemungkinan itu, kita lakukan tes speed di beberapa tempat. Kalau dari struktur